Good morning everyone, I hope you still healthy and all of you still happy to study. Okay, hari ini kita belajar tematik pembelajaran 3 ya, di subtema 3. Nah, di sini kita akan berlatih ya nak. Mari kita baca dulu teksnya. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh 1/4 hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Yuk kita coba selesaikan bersama. Oke, nah di sini ada soal ya. Coba yang pertama ya. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, berarti si Lani kan sudah dijawab di sini ya, 3/10. Nah, kalau Mama berarti 2/10. Ya, ini sebagai contoh. Lalu kamu jumlahkan. Oke, soal yang berikutnya. Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Ya, berarti yang tanya jumlah ya, jumlah yang sudah dimakan oleh Lani dan Papa. Oke. Nah, yang nomor 3. Sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. 1 lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong, Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa? Ya, yang tersisa, yang ditanya tersisa, bukan yang dimakan oleh si Lani dan mamanya. Nomor 4, saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4 air di dalam botol. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Sini dia tulis dalam bentuk kalimat ya. Berarti ini 1/4. Mama juga minum 1/4 ya. Coba kamu buat bagaimana penjumlahannya, oke? Okay? Nah, itu tugasnya halaman 139 sampai halaman 140 yang matematika. Nah, kita lanjut yang selanjutnya, ayo membaca cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Ya, itu pengalaman Opa ketika naik pesawat ya. Nah, sekarang mari kita mencari kata-kata di bawah ini. Carilah kata-kata di bawah ini ya. Kamu mencari yang ada di kotak ini ya. Jadi di sini ada kata-kata yang dia terselubung atau tersembunyi ya di antara kata-kata yang ataupun huruf-huruf yang acak-acakan ya. Jadi kamu cari sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 kata. Oke, hanya itu saja tugasnya. Kerjakan yang matematika tadi dan yang ini ya, Nak. Oke, yang mencari kata. Oke, terima kasih.